Oke, Anda masih mendengarkan kami, Unisi FM, dalam acara Dialog Seni dan kita kerjasama Unisi FM dan Yayasan Seni Cemeti. Kita masih berbincang-bincang dengan komunitas anak wayang Indonesia bersama Sigit, Aji, dan adik kecil kita, Vicky dan Asta. Oke, kita kembali ke pertanyaan Mbak Dina ya, Mbak Dian di beberapa hari tadi. Dia bertanya ke adik-adik ini. Dia, Mbak Dian ini dari beberapa hari tanya tentang teater itu kan sulit. Nah, kalau teater itu versi anak-anak, menurut di Asta, di Vicky itu gimana? Berteaternya itu teater seperti apa yang pernah dikentaskan? Ceritanya apa biasanya, Vicky? Ceritanya ya tentang kegiatan sehari-hari. Jadi latihannya juga nggak perlu apa? Nggak perlu harus dibuat-buat gitu ya? Enggak. Terus cerita, ide-ide ceritanya dari mana? Ya dari barang-barang. Naskahnya juga? Bikin sendiri? Bikin sendiri. Wah, hebat ya, udah jadi penulis naskah bisa kalau gede. Lalu, dalam sebulan pernah pentas, selama ini sudah pentas berapa kali? Udah, masih ingat nggak? Atau yang terakhir pentas kapan nanti? Yang terakhir di UGM. UGM. Lalu kalau setiap pentas itu berapa lama? Satu jam? Enggak. Kok sampai? Enggak nyampe. Oh, sampai. Biasanya berapa persennya? Ya. Setengah jam mungkin ya? Iya. Nah, lalu biasanya urunan apa kalau kakak-kakak ini? Mas Aji, Mas Sigit itu apa? Ngajari atau malah ngomanduni atau malah bentak-bentak? Ya, itunya. Oh gitu. Lalu, oke. Kalau Vicky, kira-kira Anda ingat nggak pentas-pentas yang terakhir itu apakah juga sangat dibantu oleh kakak-kakak? Dalam pengertian bantu itu sampai ke ceritanya, ditentukan dia, kemudian alur ceritanya, gimana? Tidak. Ya, paling tidak itu apa itu bikin cerita sendiri, apa itu anak-anak ngumpul itu apa itu mengekspresikan apa dialog isinya isi hati. Ya. Nanti dikumpulkan menjadi satu dan dirangkai menjadi cerita. Biasanya ceritanya itu masih ingat nggak tentang apa? Apa TVK yang lagi konser di perapatan atau gimana? Oh, enggak. Enggak ya. Ceritanya terakhir ini, terakhir ini tuh apa kenangan-kenangan waktu masih kecil yang paling berkesan. Oh, ceritanya gimana itu? Ceritanya tuh apa tuh ada anak, ya ada sebuah keluarga tuh membeli sepeda untuk anak-anaknya dan ada anak yang bandel dan orang tuanya itu hanya apa tuh tukang becak. Tidak mampu membelikan sepeda seperti yang dibelikan orang lain. Dibeli jadi anak bandelnya? Wah, enggak. Enggak, jadi tukang becaknya? Iya, betul. Lalu biasanya proses itu sampai latihan sampai berapa lama? Ya, untuk satu pentas itu? Satu pentas, kalau kemarin itu karena mepet cuma seminggu. Oh iya, jadi? Ya jadi. Di panggung nggak gugup, nggak berantakan gitu? Oh, saya nggak ikut. Oh, nggak ikut? Selatan. Oh, biasanya begitu ya, hanya seminggu gitu. Ya. Di Asta gitu, seminggu latihan. Nah, ya. Lalu, apa nggak berantakan nanti waktu pentas hanya latihan seminggu itu? Enggak. Lalu, waktu latihan itu apa nggak justru kebalikannya ganggu sekolah? Enggak. Biasanya latihan jam-jam berapa? Ya, habis pulang sekolah. Sore-sore janji dulu. Pakat gitu ya. Biasanya tiap pementasan itu berapa orang? Berapa orangnya? Kalau yang terakhir? 6 ke 9. Ya, tentu gitu ya. Iya. Oke. Mungkin saya beralih ke Mas Sigit dan Mas Aji. Ini ada pertanyaan dari Mas Arya dari Pingin tadi yang mengatakan bahwa komunitas semacam Anda ini, yang Anda kelola ini sebenarnya
jarang juga itu karena menyangkut persoalan-persoalan bahwa sebenarnya lembaga seperti semacam itu biasanya malah seperti dilakukan oleh LSM. Sementara ini Anda mengklaim bukan LSM, tetapi juga bukan semacam playgroup dan semacamnya. Nah, kira-kira visi dan misi itu seperti apa? Pertanyaan dari Mas Arya di Pingit tadi. Iya, di Pingit. Kalau anak wayang itu sebetulnya mau bilang LSM sangir, bukan aja, tapi ngegeng-gengan. Geng-gengan cah cilik-cilik gitu, geng-gengan. Geng di gang mergangsan. Geng di gang mergangsan. Kita visi misi persahabatan cinta dan damai, metode yang digunakan apresiasi. Jadi sebetulnya cuma menjelaskan itu aja bahwa dan konsentrasi dampingan adalah anak-anak. Itu tiga titik yang kami pikir sangat penting, bahwa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini adalah perdamaian, adalah kedamaian. Dan kedamaian itu tidak mungkin tercapai bila kita semua adalah orang-orang yang apa ya, yang bisa dikatakan bodoh atau kurang pengetahuan, sehingga sehingga hanya bersahabat dengan kekerasan untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi untuk menghindari kebodohan itu satu-satunya senjata untuk di Indonesia ini, saya rasa hanya apresiasi. Dan apresiasi itu tidak bisa begitu saja dikenalkan ketika kita sudah dewasa. Apresiasi itu harus dimulai sejak anak-anak. Jadi ketika mereka dewasa, mereka punya cukup banyak pengalaman untuk menghargai orang lain, untuk menghargai suatu keadaan, untuk menghargai ya segalanya gitu. Jadi visi misinya saya pikir ya bukan saya pikir, emang itu visi misi ya anak wayang. Oke. Tadi ada yang menarik saya pikir kalau kita perbincangan dari sesi yang sebelum lagu itu. Ada yang menarik bahwa seperti yang dikatakan oleh Sigit tadi, di Jogja ini banyak sekali mahasiswa. Sepulang kuliah mereka mungkin banyak waktu yang luang. Sementara sisi yang lain, mereka mahasiswa itu ngumpul atau bertempat tinggal di kampung-kampung yang juga banyak anak-anak semacam Asta, semacam Fikir, seperti itu. Apakah itu juga bagian dari pemberdayaan mahasiswa untuk ke arah seperti itu? Pemberdayaan masyarakat dengan umur seusia Vicky dan Asta seperti itu? Ya, saya pikir pertama-tama bahwa masyarakat Jogja itu yang di kampung ya, karena masyarakat itu tinggal di kampung semua sebenarnya, itu harus memberikan ruang ya, ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat luar. Problemnya sebenarnya itu banyak kasus ya, bahwa masyarakat kampung asli itu mintanya lebih dihargai, lebih dihormati, ya, mereka merasa begitu. Harusnya kan mereka mencoba bahwa apa, kesempatan-kesempatan yang memanfaatkan sumber daya manusia ini itu bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap mereka sendiri. Seperti contohnya bahwa seperti kita di anak wayang itu memberikan ruang kepada anak dan memberikan pendidikan. Itu kan sebenarnya termasuk pendidikan murah sebenarnya. Kursus bahasa Inggris tidak bayar sepeser pun. Teater apa semua itu daripada kursus di lembaga pendidikan yang bayar berapa puluh ribu sebulan, itu kan itu luar biasa sebenarnya, mirip gitu ya. Nah, makanya mungkin selain kegiatan TPA dan sepak bola yang selama ini saya ketahui yang diselenggarakan oleh masyarakat kampung Jogja itu ya sekarang itu masyarakat sendiri berpikir bahwa kesempatan-kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan pada generasi muda terutama dari anak-anak. Oke. Pertanyaan terakhir dan mungkin bisa dijawab dengan singkat, prestasi apa yang selama ini sudah dicapai oleh anak wayang Indonesia? Prestasi saya lihat dari prestasi itu justru ketika anak-anak wayang, terutama yang tetap apa ya, memang bermain merasa anak rumah di anak wayang, lalu yang terus
kita bisa menjadi katakanlah semacam pemimpin di lingkungannya. Maksudnya ketika dia di sekolah dia berani karena dia punya aktualisasi diri yang sangat ya sangat sangat kuat gitu. Dia bisa tampil misalnya di sekolah ketika dia mungkin ketika di TPA dia bisa tampil di sana dan itu hal yang luar biasa yang bisa dicapai di anak wayang dan pengalaman jadi anak-anak bisa jalan-jalan kemana-mana bisa melihat kali urang bisa melihat proses pembuatan perak di Kota Gede dan lain sebagainya itu bisa lihat apresiasi seni di galeri itu pada orang yang lain. Saya kira perbincangan dengan anak wayang Indonesia kita cukupkan sampai di sini dan kita kembali ke Mas Ading. Silakan Mas Ading. Ya, terima kasih Mas Gus Indarto, terima kasih juga Mas Aji ya dan juga Mas Sigit ini yang sudah hadir malam hari ini di Studio Unisi Gadi Asta. Ya, rekan-rekan muda, Anda pecinta seni dan Anda seniman, Anda mungkin juga mahasiswa seni di kota Jogja yang kita cintai ini. Demikian perbincangan bersama Mas Aji dan Mas Sigit dan adik-adik kita ya. Menarik sekali, saya kira ini adalah satu gerakan yang sederhana dari sebuah kampung kecil yang namanya Mergangsan ini. Di dalam satu kampung besar yang namanya Jogja ini mungkin termasuk langka ini. Saya kira perlu dijadikan model untuk kampung-kampung lain yang juga mungkin merasa kesulitan untuk bagaimana mengumpulkan anak-anak kecil dalam satu komunitas kreatif.